Pihak istana mengaku telah menegur Miftah Maulana terkait aksinya yang menghina penjual es teh manis. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut, Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara